Halo guys, channel Asri Kulah lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulah dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me without looking your eyes. Oke, kembali lagi di channel Asa di Kulhak dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke dalam kita, dan di sini kita udah memasuki final American Challenge Cup dan bakal berhadapan dengan Liverpool. Oke, jadi di pertandingan sebelumnya kita berhasil mengalahkan PSG di semifinal ya. Dan ya skornya memang tipis 1-0 aja. Tapi ya cukup membanggakan juga karena kita bisa ngalahin tim sekelas PSG, apalagi mereka itu menggunakan rata-rata pemain inti mereka seperti Neymar Junior, Mbappe dan lain-lain. Dan di sini kita langsung aja masuk ya. Semoga kita berhasil mengangkat trofi hari ini, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan uang lebih lagi untuk ya tambah-tambah transfer budget kita lah ya. Oke, dan di sini Erling Braut Haaland tentunya bakal saya mainkan. Kemudian untuk di sisi Lamine saya pakai Thurgan Hazard aja. Lain Bailly juga boleh sih. Nanti ntar di babak kedua mungkin turunkan aja si Zagadou. Tonali kita ganti juga dengan mana nih, Llorente boleh, dan ya Royce juga nggak bakal main. Aduh, sebenarnya saya pengennya Royce angkat trofi nih, tapi ya udahlah, karena staminanya kurang, biarin aja Delik ya yang bakal angkat trofi kalau kita bisa menang. Oke, Lucas Klosterman kita naikin aja sih. Aduh, jangan-jangan pas lag, istirahat aja. Godse turun dulu, kita mainkan, naikkan mungkin Gomez. Jangan, kalau Gomez iya sih nggak apa-apa ya, Gomez aja bisa ditempatkan di LW kok dia, di LM. Nanti gantiin Hazard ataupun siapa gitu nanti. Tapi udah ada Len Bailey sih. Ini aja mungkin ya, Tilo Kerrer aja. Hermosa kita turunkan. Hermosa kita turunkan. Nah, Kerrer masuk, gantiin Gomez. Nah, di sini saya bakal kasih si Nubal. Oke, jadi ini dia aja untuk line up-nya dan kita langsung gas, let's go. Oke, dan ini dia. Akhirnya udah sampai di final ya, turnamen promosim. Dan bentar lagi kita bakal memulai turnamen kompetitif kita di Bundesliga. Dan ini dia trofinya, kalian bisa lihat ya, American Challenge Cup. Buat Luka Modric. Oke, jadi Luka Modric ada di Liverpool ya. Ya, waduh, penyerang Liverpool komplit nih, paket komplit. Ada Sadio Mane, Mohamed Salah, dan juga Roberto Firmino. Waduh, anthemnya dinyanyiin dong. Gila sih emang kalau full license di FIFA ya. Liverpool ini cukup detail kayak gini. Oke, starting lineup dari Liverpool: Alisson, Hector Bellerin, Yo Gomez, kemudian Yoel Matip, kemudian ada Andre Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, kemudian ada Luka Modric, Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino. Wow, pemain inti nih semua. Sementara dari sisi Dortmund sendiri ada Alexander Nubel, Trent Alexander-Arnold. Ya, jadi Arnold bakal melawan mantan timnya nih, Delik. Kemudian ada Thilo Kehrer, Achraf Hakimi, dan Marcos Llorente ya. Kemudian Lucas Torreira, Thorgan Hazard, Julian Brand, Jadon Sancho, dan Erling Braut Haaland. Kawan, 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 let's go, kita mulai. Ada Luka Modric ternyata di sini yang udah dibuang sama Madrid ya, karena mungkin Madrid bilang wah usianya udah lumayan tua tuh dan langsung aja dijual. Tapi tim sekelas Liverpool masih tertarik untuk mendatangkan Luka Modric. Sadio Mane. Wadaw.
Oke, ada Kehrer di sana. Wadaw, keras banget tendangannya Fabinho. Di volley ya. Dan Nubel tentu saja bisa menyelamatkan gawang dari Borussia Dortmund. Kita lihat corner kick untuk Dortmund di sana, ada Modric dan wih, lolos dong Luka Modric. Mane, Mohamed Salah. Astaga. Luka Modric. Padahal banyak banget dong pemain kita di situ, tapi nggak. Aduh, iya, oke. Tilo Kehrer tadi ya. Kebobolan, Pak, di menit ke-6. Luka Modric. Oke, Julian Brand. Lucas Torreira kasih ke Jadon Sancho. Aduh, komandor pun jangan kalah dong di sini. Ah, corner kick. Sancho di sana ada siapa tadi? Delik ya? Julian Brand. Delik. Llorente. Adam Llorente. Walah. Balik aja ke belakang dulu ya. Terlalu banyak pemain Liverpool. Waduh. Nah. Hakimi. Wah, gujep Hakimi loh. Lolos dong dia. Ada momen salah tentunya di sana. Nggak bakal mudah. Oke, Hakimi. Wih, mantap banget akrab Hakimi. Astaga. Terkena Nazar. Kasih ke Hakimi lagi-lagi. Come on, akrab Hakimi. Hakimi. Masih Hakimi. Nah, mantap banget akrab Hakimi pergerakannya tadi. Gila. Dan Erling Haaland mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Satu sama untuk Dortmund versus Liverpool. Nice sekali. Erling Braut Haaland. Ya 4 gol ini ya top score sih, calon top score. Karena Madrid udah gugur kan. Jadi Eden Hazard udah nggak bisa nambah gol lagi nih. Bisa sih nih si Erling Haaland jadi top scorer di American Challenge Cup. Robertson. Luka Modric. Llorente. Kasih ke Julian Brand. Ala. Wih Brand. Wow. Pelanggaran dong. Delik kasih ke Tilo Kehrer. Waduh, Julian Brand agak menurun dia ya performanya ya. Kurang bagus. Oke, Erling Haaland. Erling Haaland, good job. Kasih ke Julian Brand tuh. Julian Brand di shooting. Yes! Good job. 2-1. Kerjasama dari Erling Haaland dan juga Julian Brand. Gila banget nih pemain. Erling Haaland ya, tepatnya kalau si Brand tadi kan memang posisinya aja yang menguntungkan tadi. Jadi pergerakan dari Haaland sih yang saya salut. Nice sekali Bung, mantap banget. Come on, 2-1. Dan keadaan sekarang terbalik ya. Baru juga di menit ke-26.
Borussia Dortmund goal number 19, Julian Brandt. Julian Brandt. Oke, dibaca Julian Brandt ya ternyata. Oh, Mohamed Salah. Luka Modric. Roberto Firmino. Ada Thilo Kehrer di sana. Hakimi, good. Oke, okay, Kehrer. Kasih ke Delik. Nah. Jadon Sancho. Sancho, gaskin Sancho. Julian Brand, yes. Julian Brand. 3-1. Dortmund. Gila Julian Brand di menit ke-33. Ya jadi total 3 gol juga nih di American Challenge Cup. Oke. Okay. Wow. Jadon Sancho. Aduh, kehilangan bola dong Sancho. Robertson. Nah. Waduh, no. Nice. Oke, Lucas Torreira. Sekali lagi, Erling Haaland. Nah, mantap banget. Torgan Hazard. Julia. Erling Haaland. 4-1 di banteng Liverpool. Good, Erling Haaland. 6 gol sudah tercipta. Wow. Oke, tendangan kaki kirinya. Wih, kolong loh. Wah. Kolong dia, bro. Dan sangat tidak diduga. Tadi padahal udah khawatir banget loh saya tadi di awal. Fix sih, udah top score sih Haaland ini. Oke, Luka Modric. Robertson. Oke, Luka Modric lagi-lagi. Nah, Lucas Torreira. Aduh, Fabinho. Henderson. Torreira. Tuh, Thorgan Hazard. Wah, Bellerin. Gagal digocek. Luka Modric. Oke. Okay. Lucas Torreira, Modric. Aduh. Oh my god. Nubal, nice save. Corner kick. Roberto Firmino. Delik. Waduh. Bellerin. Mohamed Salah. Oh, jangan biarkan. Berbahaya dan... Astaga. 4-2. Roberto Firmino. Mohamed Salah tadi. Aduh. Wah, gagal Kehrer ya. Udah dicoba dihalangi tadi. Empat gol di American Challenge Cup. Ih, bahaya nih. Kalau Firmino masih tetap mencetak gol, bisa tersaing ya Erling Haaland.
Oke, jadi kita punya 4 shot, 4 shot on target juga. Jadi bukan 4 shot. 4 gol ya. Kemudian 4 shot, 4 shot on target juga. Udah bener sih. Sementara Liverpool punya 4 shot juga. Sama, Pak. Wah, beda selisih, beda posisi aja kita. Oke, oke, kita mulai lagi. Kick off babak kedua. Alexander Arnold. Alah. Julian Brand kasih ke Erling Haaland. Yes, lagi-lagi. Hat-trick ya. Good Erling Haaland. Ini tuh kosong juga posisinya Julian Brand ya tadi. Oke, okay, nice. 5-2, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Liverpool tambah gol, kita juga menambah gol. Aman. Robertson. Henderson. Wow, berbahaya. Oke, okay, Thurgan Hazard, nice. Hakimi. Ah, Thilo Kehrer. Astaga, naga kesalahan tadi. 5-3. Lagi-lagi Firmino mencetak gol juga. Aduh. Udah brace dia. Roberto Firmino. Goal for Liverpool. Number 9, Roberto Firmino. Lucas Torreira kasih ke Jadon Sancho. Jadon Sancho, come on. Sancho bisa ke Sancho jom cetak gol. Jadon Sancho. Sadio Mane. Mohamed Salah dan Achraf Hakimi nggak mudah bahkan. Mohamed Salah. Oh, langsung diganti. Willian. Oke. Dia di Liverpool ternyata. Tapi nggak bakal mudah juga lolos si Willian ya. Ada Achraf Hakimi di sana. Henderson. Tuh, Hakimi. Gila banget nggak tuh Hakimi. Thorgan Hazard. Kasih aja ke Achraf Hakimi, kemana Hakimi? Hazard. Ah, salah pengertian. Gomez. Henderson. Bellerin. Oke, Lodi ke Leipzig ya. Witsel. Wah, mantan pemain Dortmund juga nih. Witsel. Oh man. Oke, Kehrer. Oh my god, no. Oh man. Bellerin. Hakimi. Wah, Kehrer ngapain lagi? Kasih ke belakang itu malah corner kick kan jadinya. Berubah. Arnold. Yes, penyelamat dunia Arnold hampir aja. Berbahaya sekali tadi. Yaudah, kita mesti ganti pemain nih. Julian Brand saya ganti dengan Phil Foden. Itu aja mungkin dulu. Oke, okay, Bellerin. Thorgan Hazard. Fabinho.
Wah, lolos dong dia. Roberto Firmino. Ada Willian. Firmino berbahaya. Bisa passing nih. No. Astaga, what? Henderson. Gila, 5-4. Bukan passing ternyata dia umpan ke aduh Henderson ya. Wah 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 berbahaya nih, kita cuma unggul 1-0 nih sekarang, 1 gol. Oke. Saya bakal ganti center back nih. Kayaknya Kehrer bakal keluar dulu. Kita coba masukin Zagadou di sini. Oke, itu aja mungkin ya. Jordan Henderson. Oke, aduh berbahaya banget. Gila, gak nyangka loh, 9 gol sudah tercipta nih. Di match kali nih. Oke, lebih konsentrasi lagi Dortmund. Jangan sampai kalah, Arnold. Torreira, Phil Foden, Llorente, Hakimi, Llorente, Jadon Sancho, Sancho, balik ke belakang aja tuh, Zagadou, Hakimi, Llorente, oke okay, good job, nah Phil Foden, Phil Foden, ah nice, Phil Foden, Phil Foden. Aduh. What? Oke, okay, aman lagi bola di Dortmund. Nah. Erling Haaland, come on. Erling Braut Haaland. Yes. Udah selisih 2 gol lagi. Ya, kali ini tendangan kaki kirinya Erling Haaland mengantarkan Dortmund unggul 6-4 dari Liverpool. Jadi totalnya udah 10 gol nih tercipta di pertandingan kali ini. Oke, jadi kita ganti pemain lagi nih. Saya bakal ganti Thorgan Hazard dengan Leon Bailey. Kemudian untuk Llorente kita ganti Dahoud. Oke, itu aja. 7 gol totalnya udah fix top score lagi nih Haaland. Ya, pergantian pemain juga untuk Liverpool ya. Roberto Firmino out. Witzel, Robertson, Bellerin. Gomez, Henderson, Fabinho, oke, Phil Foden, good, masih Phil Foden, ayo dong, ini cepat banget, kasih aja tuker Erling Haaland, astaga, no, aduh, Erling Haaland hampir aja total 8 gol, gila mesin gol Dortmund banget itu Erling Haaland. Matip, Fabinho, Sadio Mane sekarang, wah Fabinho berbahaya dan Zagadou, aduh Witzel tertipu lagi Phil Foden, Henderson 3 menit di time balerin sekarang kasih ke Coman. Oke, okay, Bellerin lagi-lagi. Mahmoud Dahoud, good. Bisa nih, satu kali serang lagi. Dortmund, ada Leon Bailey. Nice. Good, Bailey, come on. Alah. Dan itu dia full time whistle. Yes, Borussia Dortmund.
berhasil memenangkan American Challenge Cup. Dan ini dia pengangkatan trofi. Oke, awal yang bagus untuk Borussia Dortmund, dan kalian bisa lihat Delik yang mengangkat trofi hari ini. Hopefully juga Delik bisa mengangkat trofi Bundesliga, UCL di musim ini, dan juga DFB Pokal. Pokoknya semua dah kita masih gorai. Dan yang berperan penting sih hari ini Achraf Hakimi sih, menurut saya cukup bagus banget dia mainnya. Oke, itu dia tadi untuk pertandingan kita di final American Challenge Cup berhadapan dengan Liverpool. Hasilnya 6-4. Dan kita punya total 8 shot, 7 on target. Sementara Liverpool punya 7 shot, 6 on target. Dari segi position kita kalah memang. Dan rating tertinggi Erling Braut Haaland tentunya ya, karena dia berhasil mencetak 4 gol, quadric dia. Wow. Dan ya, dua lainnya itu ada si Julian Brand ya. Jadi cuma dua orang doang nih yang cetak gol, ada Julian Brand dan juga Erling Haaland. Luar biasa. Dan kita advance saja. Oke, ini dia winner. Congratulations for Borussia Dortmund. Ya, dan ini dia untuk turnamen prize money-nya, kita dapat duit sebesar 5.200.000 euro, lumayan. Dan untuk pertandingan pertama kita di Bundesliga, kita lihat ya di kalender dulu, di tanggal, ya kita main di tanggal 15 Agustus, jadi cukup jauh nih jaraknya, jadi cukup banyak istirahat di sini. Sebulan lagi baru kita main pertandingan pertama kita di Bundesliga menghadapi Nürnberg. Dan di Agustus ini ada 3 pertandingan. Kemudian di OTU pertandingan juga sih di bulan September. Dan kita cek dulu untuk beritanya hari ini. Düsseldorf, oke. Okay. Kemudian Mönchengladbach ini 20 juta ke Christian Kouame, masuk di situ. Alan ya, luar biasa untuk preseason-nya, luar biasa dia jadi pemain terbaik sih bisa dibilang juga ya, karena golnya udah. Kita cek dulu ya top scorernya itu, dan juga assist di American Challenge Cup. Oh bukan di sini sih. Ini dia top scorer. Nah ini dia Erling Haaland dengan 7 gol totalnya ya. Kemudian di posisi kedua ada Eden Hazard, posisi ketiga Roberto Firmino. Sama sih sebenarnya Firmino sama Hazard tuh, sama-sama 5 gol. Dan untuk asisnya sendiri dipegang oleh Phil Foden dengan 3 asis. Jadi pemain Dortmund semua nih yang mengambil apa namanya posisi tertinggi. Ya jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya.